Mama-mama kece, meski sibuk di dunia hiburan, Diva Krisdayanti tetap memantau tumbuh kembang buah hatinya bersama Raul Lemos. Lihat saja, saat tengah sibuk pemotretan di rumahnya beberapa waktu lalu, sesekali Krisdayanti mengawasi Ariana Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos yang tengah asik bermain. Menariknya, Amora dan Kellen tampaknya lebih tertarik dengan dunia olahraga ketimbang dunia tarik suara seperti profesi yang digeluti Bunda Krisdayanti. Oh ya? Sepertinya kakak Amora mau jadi atlet renang tuh, Mam. Yuk kita lihat aksi memukau kakak Amora saat menunjukkan kemahirannya berenang dengan berbagai gaya. Buka lebar, Kak. Terus. Kakak atur nafas, kakak atur nafas. Mora hebat. Yeay. Kakak buka dong, Kak, biar kelihatan cantiknya. Biar kelihatan cantiknya. Cantiknya gimana, Ci? Itu. Terharu gitu ya, karena dari Amoranya sendiri ada kemauan gitu ya untuk belajar, karena kayak belajar renang gitu-gitu, ini kan menanamkan kepercayaan diri buat dia gitu. Wih, pintarnya kakak Amora berenang, gaya punggung oke. Gimana kalau gaya katak, bisa nggak ya kira-kira? Udah mau 1 jam soalnya. Wah, pintar juga. Hebat. Kok bisa, Mam? Memang saya kenalin air dari umur 6 bulan dia udah mulai yang di bak itu untuk join. Nggak takut. Ya, terus. Jika Amora sudah jago berbagai gaya renang, lantas bagaimana nih dengan si ganteng Kellen? Wah, mau jadi pangeran Timor Leste katanya. Hebat ya cita-cita Kellen. Jagoan cilik Krisdayanti ini sepertinya memang berbakat jadi seorang satria. Ya, minimal atlet menembak lah. Lihat aja dari cara dia memegang senapan. Kokoh bener. Tapi jangan bidik om-om kameramennya dong, Kellen.